Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan para kiai sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya bila Muhaimin Iskandar atau Caimin gagal menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Jazilul menjelaskan Caimin akan mengembalikan mandat kepada partai bila nantinya tak maju dalam pemilihan presiden 2024. Menurutnya, partai nantinya akan merumuskan langkah-langkah selanjutnya bila Caimin tak jadi cawapres Prabowo. Hanya saja Jazilul enggan mengungkapkan opsi PKB bila Caimin tak dipinang menjadi cawapres Prabowo. Namun, dia menambahkan sejauh ini PKB tetap berpegang teguh pada kesepakatan antara Gerindra dan PKB terkait penentuan capres dan cawapres. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.